ऐसा लगा बस सिंगर का जो बता हालूस 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 menyikapi perkembangan situasi bangsa pada saat ini, kami atau saya Dr. Idi Gunawan, Ketua Umum Dewan Adat dari Provinsi Kalimantan Timur, dan Ajang Kedung, Ketua Umum Lembaga Adat Rakyat Kalimantan Timur dan jajarannya. Saya Dr. Anus E. Tanus Bojer, mewakili Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Saya Rustani SHMH sebagai Ketua Lembaga Adat Dayak Tujuh Munat dan Bentian dan Provinsi Kalimantan Timur dan mewakili STB. Saya Mundu Mata SE mewakili Persekutuan Dayak Mendayak Kalimantan Timur. Kami bersama-sama menyatakan menolak dengan tegas satu. Menolak dengan tegas segala bentuk. Pengarahan massa dan anarkis dalam menyikapi sidang dan keputusan sidang MK terkait pemilu tahun 2019 dua. Dan tidak mudah terprovokasi oleh bentuk berita hoax yang beredar. Tiga. Mendukung keputusan MK tanggal 28 yang akan datang karena keputusan akhir itu adalah dari Tuhan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan kondusivitas Kaltim yang sudah aman. Mari kita pelihara bersama. Sekian kami sampaikan. Tuhan memberkati. Merdeka. Harmoni.